Kembali bersama kami pemirsa, kue krompoloni yang sekarang viral kembali diolah menjadi pastry, menjadi kronogiri. Perpaduan antara croissant dan onigiri ini memiliki kelezatan yang gurih nikmat. Seperti apa uniknya? Berikut liputannya. Jika dilihat sepintas, makanan ini terlihat seperti onigiri ya. Eits, tapi jangan salah. Meski terlihat mirip onigiri, tapi yang satu ini terbuat dari pastry. Ya, ini namanya kronigiri atau croissant onigiri. Isiannya juga berbeda. Jika biasanya bomboloni manis, kali ini kronigiri bercita rasa savory atau asin seperti tuna, salmon, ayam, dan keju. Teksturnya yang crispy berpadu dengan manisnya kulit pastry dan isian yang gurih membuat kronigiri makin lezat bagi penikmat pastry. Pas masuk ke mulut tuh kayak karena itu creamy chicken ya, jadi waktu dimakan tuh lumer banget langsung di mulut. Rasanya tuh gurih, pas gitu jadi nggak terlalu asin dan nggak terlalu manis. Harga kronigiri yang unik lezat ini dibanderol Rp48.000 per porsi. Tapi jangan khawatir, satu kronigiri di sini berukuran jumbo hingga bisa mengenyangkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Harita Mbayong, iNews melaporkan.